Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Gucob Channel. Kali ini Gucob Channel kedatangan Redmi Note 5 yang kebetulan hang, artinya tidak bisa disentuh layarnya, dan kita akan coba untuk membedah atau memperbaiki kondisi dari handphone yang kita saksikan berikut ini. Handphone ini tiba-tiba ngehang, dan dengan demikian kita akan coba bongkar dari belakang. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi menurut berbagai pengalaman yang Gucob Channel kerjakan, biasanya hal ini terjadi karena adanya satu kejadian yang namanya loss data. Loss data ini bisa dari aplikasi maupun ada semacam benturan yang tidak sengaja sehingga menyebabkan arus terdiam. Jadi boleh dikatakan ini hanya penyakit yang ya boleh dibilang ringan begitulah ya. Tapi mungkin untuk beberapa pengguna perlu diketahui bahwa loss data ini juga kalau dibiarkan terus-menerus bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lain, semisal software ataupun hardware-nya. Sekarang kita coba lepaskan baterainya. Nah, ini salah satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan loss data. Tekniknya sangat sederhana. Jadi cukup untuk lepaskan dan pasang baterai kembali. Dan sekarang kita hidupkan handphonenya, tunggu beberapa saat, kemudian nanti kita akan coba setelah handphone masuk ke menu atau awal-awal menu bisa kita sentuh atau tidak. Jadi di sini untuk kasus serupa biasanya tidak ada kejadian yang tiba-tiba seperti jatuh atau mungkin kena benturan atau mungkin apapun, tapi kejadian ini biasanya langsung hang ya, langsung hang. Nah, ini handphone sudah kita bisa pergunakan, sehingga dengan demikian kesimpulannya ini hanya penyakit yang kita sebut saja dengan namanya loss data. Nah, seperti inilah cara pengerjaannya, sangat simpel dan sangat sederhana. Semoga bisa dipraktekkan oleh sahabatku semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.